Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, yang kemarin aku cerita bagaimana bikin filter di bawah, langsung di bawah pompa. Ini persiapan untuk sidat. Alhamdulillah sidatnya udah datang ini. Tapi harus apa ya? Harus kita tahu caranya bagaimana kolam ini bikin. Ini kolam ini bikin baru 4 hari, 5 hari kemarin lah. Terus setelah itu kita kasih air sama medianya ini. Filter, nah, kita jalankan air supaya sirkulasinya bagus, ada oksigen, ada kandungan-kandungan yang ada pada air itu. Terus kita kasih garam putih, garam akuarium itu. Nah, kita biarkan 3 hari. Nah, tapi sebelum memasukkan sidat itu kita harus nambahin ini ikan merah ini, ikan-ikan kecil ini, supaya dia melihat ketahanan, oh air ini bagus. Alhamdulillah, terus biar ada temennya juga, sidat ini kolaborasi ke makhluk lain, senang juga dia. Nah, inilah sistemnya, caranya seperti itu. Nah, sekarang kita coba, sebelum kita buka ini harus kita rendam dulu ikan sidat ini di dalam air. Setelah pengiriman tidak boleh langsung kita masukkan, karena apa, suhu udara waktu dalam proses perjalanan nggak sama lah. Nanti takutnya ikannya kalau terlalu dingin di air, atau kebalikannya, stres dia suhunya. Nah, dengan proses perendaman dulu selama kira-kira kurang lebih 15 atau 30 menit lah. Nah, itu baru kita buka, kita pindah ikan sidat ke dalam plastik, dari plastik ke dalam kolam atau akuarium. Nah, ini sudah insya Allah sudah 15 sampai 20 menit lah. Bismillah, kita buka. Mas Topan. Pelan-pelan. Nah, bantuin buka ini nih Mas Topan. Kita lepasin langsung. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung. Tapi ada gininya, Bi? Ada. Itu nanti dilepas semua aja dah. Apa ya? Iya, enggak apa. Di sini. Iya. Pelan-pelan. Kurang lebih 300 ekor sidat ini. Alhamdulillah.
Yes. Sukanya mudah-mudahan sehat. Ini dikuasakan dulu, ya satu hari dua hari lah, supaya dia diadaptasi dengan suasana air kolam. Nah, baru nanti kita kasih makan, kita berikan makan. Dikuasakan dulu sehari lah, dua hari lah. Besok baru kita kasih konsumsi makannya dia. Oke, demikian sekilas info teknik memasukkan ikan sidat ke dalam kolam. Mudah-mudahan menjadi berkah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo yang kepingin budidaya pembesaran, hubungi saya Abah Hanafi Denpasar Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.